Jadi pada prinsipnya kembali pada diri kita masing-masing. Jadi yang harap janganlah terlalu banyak mengharap begini-gini. Jadi potensi diri itu akan timbul dengan sendirinya kalau kita tuh tekun berlatih itu pada prinsipnya. Jadi jangan kita mengharap biar bisa begini gitu. Nggak usah terlalu banyak mengharap, tapi mari kita latihan. Pada awalnya kita ingin sehat gitu. Jadi kita latihan olahraga untuk sehat. Kalau masalah potensi diri, kalau tidak tekun, itu akan bangkit dengan sendirinya. Itu sebenarnya. Oke, itu aja. Mungkin dari saya, terima kasih. Assalamualaikum sahabatku semua. Kali ini berjumpa lagi bersama saya di channel Info Sana Sini. Kali ini saya kembali menerangkan bagaimana caranya kita agar cepat dan mudah bisa merasakan kepekaan terhadap energi tenaga dalam. Buat kawan-kawan, kali ini kita hadir yang mana saat ini langsung dipandu oleh pelatih yang sudah saya percaya, itu Wayan Sudiase dan juga Pak Made Santiadi atau Juru Santiadi. Sahabat-sahabat semua, untuk memperoleh kepekaan terhadap tenaga dalam agar kita bisa merasakan adanya energi tenaga dalam, tentunya ketekunan, kesungguhan hati serta keinginan untuk mampu atau bisa menguasai suatu ilmu itu adalah syarat yang wajib dimiliki oleh kawan-kawan yang ingin mempelajari tenaga dalam. Nah, bagaimana cara agar kita bisa merasakan kepekaan energi tenaga dalam, agar kita bisa merasakan getaran energi tenaga dalam? Banyak cara. Salah satunya seperti yang kita perhatikan dalam video ini. Kita bisa dengan cara seperti ini yang seperti kita lihat. Caranya kita duduk seperti yang kita lihat sedemikian rupa. Kita duduk bersila. Tarik napas, tahan di dada. Dan kemudian kita letakkan tangan sedemikian rupa seperti yang kita lihat, kawan-kawan. Dan bayangkan seolah-olah kita membuat suatu lingkaran pada tangan kita, yaitu bola energi. Dan kita tarik napas sambil merasakan, bayangkan adanya getaran energi pada bola energi yang kita buat tersebut. Buat kawan-kawan yang pemula yang baru dibuka tenaga dalamnya, boleh mencoba, silakan dicoba. Kita posisi tangan seolah-olah kita bayangkan ada bola membentuk bola energi. Dan kita tarik napas dan rasakan. Dengan cara menggetar-getarkan tangan kita, kita rasakan. Apabila sudah terasa seolah-olah ada bola energi, maka tangan akan mantul dengan sendirinya. Semakin kuat kita tarik napas dan semakin kita lawan, maka
tangan kita akan semakin terbuka melebar. Dan itu kita lakukan berkali-kali. Tentunya dengan fokus, kita lakukan secara fokus dan konsentrasi yang cukup. Untuk tahap awal biasanya energi yang terasa begitu kecil. Nah, energi itu kemudian kawan-kawan kita tetap rasakan, kita pancing, kita rasakan seolah akan terasa membesar. Dan bila energi tersebut membesar, maka tangan kita akan semakin terpantul terbuka. Itu kita lakukan berkali-kali dengan cara tarik nafas. Kita tarik nafas berulang-ulang kawan, tarik nafas, tahan sambil membentuk tangan, posisi tangan sedemikian rupa. Apabila kita berhasil, maka tangan akan lebih mantul keluar. Dan apabila kita lawan energi tersebut, tangan semakin mantul keluar, bahkan tubuh pun akan bergetar. Nah, itu ciri-ciri kita sudah berhasil merasakan kepekaan energi dan kita bisa merasakan getaran energi. Seperti pada video ini, kita lihat yang sudah peka dengan menarik napas, maka akan ada getaran energi. Semakin kita lawan, maka energi tersebut akan semakin membesar dan bahkan tubuh kita akan terpental. Seperti kita lihat pada video ini. Ini buat kawan-kawan yang sudah peka terhadap getaran energi, hal ini bisa kita gunakan untuk melakukan deteksi adanya suatu energi di suatu tempat, kawan-kawan. Apabila kawan-kawan sudah peka, kawan-kawan bisa mencoba untuk mengetahui adanya energi-energi lain pada suatu tempat. Misalnya kawan-kawan, kita ingin melihat keangkeran atau mendeteksi keangkeran suatu tempat yang dianggap angker atau keramat. Nah, disinilah fungsinya yang memiliki kepekaan terhadap energi, maka akan lebih cepat merasakan. Demikianlah kawan-kawanku, jangan lupa komentar, like, dan subscribe-nya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.